gue pengen ngajak Feve makan siang. Gue takut digampar tuh sama Chef. Udah, ngapain sih? Apa ini apa aja nih, Chef? Ayamnya, Beb. Hari ini gue pengen ngajak Feve makan siang, tapi makan siangnya itu spesial, dimasakin sama Chef Yuna. Bukan yang KW ya, itu banyak banget tuh di TV tuh yang KW. Kan banyak kan yang minta gue ngajak Feve kulineran ya. Nih gue ajak makan siang spesial. Konek bucin amu tuh. Bucin? Aku orangnya baperan. Laperan maksudnya. Nih, aku orangnya laperan. Desain terbaru dari Next Colony. Buruan sikat sebelum kehabisan. Dan sekarang ini gue lagi mau jemput Feve. Kita sekarang jemput dia dulu ya. Ini kita udah nyampe tempatnya. Nama tempatnya itu Kofuse. Kofuse. Artinya apa? Adalah gonggo si Kofuse. Ini katanya punya Chef Juna. Bro. Pantesan yang masakinnya Chef Juna. Ya, makanya yang masakin dia. Ini pasti kalau dari namanya ada Jepang-Jepangnya, harusnya makanan Jepang. Iya. Ya. Sotoy dulu lah ya. Ya, karena gue sengaja nih nggak mau nyari tahu, nggak mau ini biar semuanya surprise semuanya. Jadi pengen tahu biar dia jelasin sendiri. Chef, mana nih makanan gue? Ini udah beres nih, lu mau apa lu? Si ya, mau liat dong. Hah? Wah, gue jadi grogi nih, aduh. Waduh. Ya udah, masuk. Kita ngeganggu gak? Kayaknya kita ngerecokin. Ngerecokin deh. Gue takut digampar tuh sama Chef. Lu pernah gak digampar panci? Tuh, suara piringnya udah. Ini anak ngapain sih dapur gue? Ini lagi bikin apa sih, Chef? Spicy tomato sauce. Uy, spicy tomato sauce. Spicy itu pedes, tomato, tomat, sauce, saus. Bener ya? Good. Betul ya? Saus, tomat. Okay. Padahal botolan juga ada. Uy, dari tekniknya sih udah bener ya? Udah, ngapain sih? Makan aja ntar. Ngapain lagi? Ampun, Chef. Bener, kan liatnya udah. Ampun, oh iya, ya. Yaudah. Apa aku bilang, Beb? Nggak usah masuk, jomelin. Yalah, yuk makan dulu. Nih, banyak banget nih, Mat. Sorry. Banyak banget nih, Chef. Ya. Ini apa aja nih, Chef? Okay. Tunggu, bentar. Namanya Kofuse, bukan? Kofuse. Coffee House. Bukan. Oh, ini coffee house. Saya pikir malah ini restoran Jepang gitu, Kofuse. Bukan. Bahasa apa itu? Bahasa owner. Sampai-sampai kita confuse ya. Confuse ya. Confuse. Banyak yang confuse, enggak apa-apa. Emang sengaja kok biar. Ini benar confuse ya. Confuse. Iya. Oke, ini makanannya apa aja? Kita bikin singkong goreng pakai sambal lawa juga. Oke, terus. Oke, ini some sort of American dish is a fried chicken. Biasanya pakai waffle, kita fried chicken with french toast. This one panini grill chipotle chicken. Di depan kita Korean style shrimp scampi spaghetti. Ini spinach ravioli. Bayam. Bayam. Kirain tadi bawang goreng gitu. Bukan ya. Biasa makanya pinggiran saya soalnya. No. Saya. Ini juga pinggir meja. Pinggir meja. Ada pastry juga ya? Ada pastry ya, Pak. Iya, dia doyan banget pastry. Nanti mau nanti kita titik-titik juga. Kita sodorkan. Langsung loh. Oke, kita makan ya. Ya, enjoy. Oke. Okay. Thank you, Chef. Semuanya menarik ya. Iya, dua dulu deh. Mulainya dari mana ya? Jadi bingung. Sampai bingung loh mulainya dari mana. Biasanya ini starter. Iya. Starter. Yaudah, kita coba dulu ya. Gimana bakal pakai ini? Ini. Duh, norak nih kita nih sih. Enggak biasa makan tempat-tempat begini, cuy. Ampun ya. Kita tangan aja kali. Ya ini aku suapin kamu nih. Hmm. Enak enggak? Crispy.
dalamnya bagian luarnya ini ya, crunchy ya? Crunchy, crispy. Dalamnya lembut. Kira kayak singkong goreng yang di abang-abang gorengnya gitu. Iya, masih keras, masih agak sedikit yeah, mentah gitu ya. Ini lembut banget sih. Ini lembut banget ya. Kayak udah di kalau di telan daging tuh tender gitu. Agak juicy juga kalau di. Iya, agak juicy. Ini ya, kayak ada flavorful sih. Rasanya huh? Apa? Rasanya tuh umami juga sih, Bang. Umami apa lagi, Bang? Umami. Umami tuh apa? Gurih-gurih asin. Iya, gurih-gurih asin ya. Maksudnya enggak plain gitu. Ini nih aku suapin kamu. Aduh, sorry ya, Beb. Masakan. Pakai sambal lebih enak. Lu gila ya, biasa makannya pinggiran mulu sekarang. Makan tempat begini, dimasakin chef guna lagi. Lagi. Enak ya sambalnya. Ini biasa kan ada. Biasa ada di singkong ada emang. Pedes ya? Lumayan pedes. Lumayan pedes ya, ini benar-benar khasnya sambal roa nih. Enak ya sambalnya. Hah? Jempol gitu. Lanjut. Coba lagi ya. Duh. Mau langsung aja digigit. Iya, orang-orang biasanya gimana ya? Makan yang langsung gigit ya. Nih, Beb, pakai gapin. Kamu kentangnya dulu deh. Nih. Kentangnya tuh kentang ini pakai kayak bumbu sama kayak bubuk cabe. Apa pedes ya? Pedes sih kayak bubuk cabe. Kayak bubuk cabe pedes ya? Asin. Tapi enak. Ini walaupun udah agak lama masih. Ini agak lama masih, loh, bener-bener masih masih. Tuh. Harusnya hmm. Ini. ASMR. Umami ya, umami, upapi. Apa tadi namanya, Beb? Aduh, bahasa panini, Inggris susah. Panini, panini. Panini, panini. Panini ya, bukan paniki ya, beda lagi paniki. Dalamnya ada ayam chipotle. Wih, apa udah? Aku aja udah lupa tadi. Tadi siapa yang jelasin, Beb? Nah, aku cuma bahasa Inggris kan, nggak ngerti. Nggak bisa bahasa Inggris ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, Beb. Aduh, Beb. Jatuh, Beb. Dapat ini, ayamnya jatuh, Beb. Nih, ayamnya harusnya ada ini. Kayaknya mesti dipotong dulu, Beb. Mesti dipotong dulu, emang sih. Nggak, tapi nggak tahu juga ya, ada yang mungkin makannya langsung, kayaknya. Isiannya penuh. Karena rotinya tuh bukan kayak roti-roti yang lembut gitu sandwich, ya. Bukan yang kayak sandwich. Tapi kita soto inget nanti, Beb. Iya nih, gue takut digampar sih. Pasti udah nonton kan, kelar udah nonton kan. Bukan itu kemarin yang digampar kan. Gue udah jelasin. Gue jelasin, lu denger. Lagi ini. Ini, nah, kalau ini nggak usah pakai nama. Ini French toast. Apa? French toast. Dan dia pakai chicken. Kita eksekusi. Ini ada chickennya nih ya, gue potong nih. Ini kamu dulu lah, kamu dulu. Oke, dulu aku dulu. Atau kita makan bareng, Beb? Hmm. Karena aku enggak. Tuh, ini. Mau. Kenapa? Wah, udah bukan umami lagi, nenek. Makan cuy. Dagingnya empuk dan masih juicy sih. Iya, betul. Berbes. Ayo. Ada. Nih, ini yang spaghetti. Dia kayak ala-ala Korea gitu ya. Pakai saus gochujang. Nih kita nih ya. Ih, gila konten gue jadi konten bucin konten gue. Gue gak mau kalah nih sama Just No Limit sama Siska Cole. Ayangnya, Beb. Saus Korea banget ya? Iya, rasanya Korean banget sih. Kalau kalian suka makanan Korea, ini unik banget sih. Pertama nah, kamu kali, kan suka makanan Korea. Ini enak gak? Enak. Ini kayak rasa bumbunya tuh mirip makanan Korea tapi pasta. Tapi pasta. Ya, biasanya kan makanan Korea tuh ayam, gitu dong. Ini dibikin pasta cocok juga sih. Ini yang putih-putihnya apa tadi namanya? Lobak. Apa iya? Lobak. Apa sih itu? Kayak bukan deh. Kayak kol, bukan ya? Daging, Beb.
Eh bukan, keju. Cakep nih. Ini tadi apa, Beb? Ravioli, spinach, bayam. Kita coba ya. Coba. Udah ikutin langsung. Makan cuy. Makan cuy. Apa sih? Nanti kita bikin slogan baru. Malah ini kayak saus spaghetti, Beb. Ya, mirip. Bolognese, bolognese. Iya, bumbu bolognese. Iya. Mirip ya? Ini mirip bumbu bolognese. Tadi kan chef-nya bilang ini tomato. Ah, oh iya, tomato. Spicy tomato sauce. Oh iya, karena spaghetti bolognese tuh pakai tomato ya. Iya. Makanya ini tahu ya? Ini putih-putih apa ya? Ini banyak yang enggak familiar ya. Ya bukan, Beb. Apa? Keju. Jago nih masak nih. Iya iya lah, Ber. Kan juri. Oh iya. Chef ya, yang masak chef. Chef, chef. Yummy. Harus harus gini. Kamu paling suka yang mana, Beb? French toast sama ini pasta aku suka. Kalau gue enggak usah ditanya ya. Ini udah pasti yang ini. Karena ada fried chicken-nya, Beb. Yang lain tuh kebanyakan sayur. Yang ada daging ayam ini. Enak loh. Sausnya dia enak. Memang bandit kok. Bandit. Ya, bad the best. Abis ini kita mau lanjut makan dessert. Karena there is apa? A room for dessert. There's apa? Always a room for dessert. Gitu lah, maksud gue tuh gitu lah. Yummy. Dessert nih, gue jarang banget loh makan dessert semenjak sama dia nih. Diajak makan manis. Enggak, itu mah emang dia mau. Nih ini ada tiga tuh, cuma tadi nggak sempat dijelasin ya, Beb, ya namanya apa aja. Ini pastry. Oh, nama-nama makanan di sini agak susah ya. Agak susah, belibet lidah gue keputer-puter. Kita coba ini ya, Beb, ya. Oke. Okay. Ya. Dengarkan suaranya. Kan? Nih dengar ya. Makan cuy. Enak banget. Biasa makan roti yang depan komplek, Beb. Roti bantal. Ini roti bantal. Oh, dating. Ketemu begini kaget tuh susu. Ini pasti rotinya dari warnanya kayak ada peanut butter, coklat, dan susu ada nggak? Krim ya? Krim ya? Kamu ngerasa krim, krim ya? Susu juga deh kayaknya. Enak banget. Bener-bener. Ini shoe, ini shoe, Beb, shoe. Apa namanya? Shoe. Shoe apa? Kuesus. Oh, kuesus. Shoe, namanya shoe. Namanya shoe. Gila. Wow, di dalamnya ada krimnya, ada vanilla. Krimnya, vanilla ya. That's right. Siapa tahu durian, Beb, kamu vanilla. Enggak masuk lah tadi. Oh iya, yuk. Kalau biasa makan shoe tuh luarnya tuh agak lembut gitu. Oh, tapi ini crunchy. Crunchy banget. Iya, makanya tadi pas ini aja suaranya tuh krek gitu. Krek. Dan dalamnya vanilla. Bener kan, bukan durian. Dan ini yang terakhir. Yang paling menarik perhatian. Karena dari tampilannya lu lihat tuh, lele-lele sampai ke bawah. Ini tadi kata chef matcha ya, matcha. Kompleks. Wow. Wah, bu, gue mau sampai mau motong kayunya. Saya. Lihat nih. Wah, dalamnya, Beb. Meleleh ini nih. Meleleh dalam. Iya, meleleh, Beb. Di bawah. Iya, cocok. Ambil dulu. Oh. Gak mau rugi. Iya, gak mau rugi lagi. Makan cuy. Gak tau.
perfecto, le jatuh. Esta comida muy buena. Yang aku suka pastry-nya di sini semuanya crunchy, teksturnya crunchy tapi bukan ini loh, bukan keras. Wah, enak banget ini, enak. Bebas. Tapi ini matcha-nya tuh nggak terlalu strong ya. Jadi karena, untuk yang gak suka matcha juga suka harus. Iya, kayak gue kan gak suka matcha. Jadi masih suka karena biasa kan kalau matcha kan aromanya tuh strong juga ya. Termasuk yang aromatik banget nih. Tapi ini ke sekarang bahasanya aromatik. Iya, aromatik. Udah diajarin sama chef. Sekarang udah lebih ngeblend. Ini ngeblend jadinya wah, mantap. Gimana Beb, kenyang? Kenyang banget. Full ya, gila. Dimasakin nama dia banyak banget, pusat kenyang. Gimana Beb, ini? Coffee menurutmu? So far enak sih. Makanan enak-enak ya? Khususnya pastry-nya aku paling suka. Ya, dia doyan pastry sih. Jadi pas ketemu pastry enak, jadi ini nih. Iya, ini. Probably bakal balik lagi sih. Ah, gitu. Kalau lagi beruntung kesini, ada chef-nya lagi masak. Nah, gue udah deh minta foto-foto tuh. Kalau nggak salah dia narik. Gocap deh. Ada tarifnya ya. Gak makan dong, gak makan. Gak bercanda. Oke, okay. Thank you Chef Yuna udah ngasih kita makan hari ini, dibikinin makanan enak. Thank you Chef. Dan tungguin aja makan siang lain kita. Kalau dia atau dinner, fancy dinner. Lumayan nih, akhirnya gue punya konten yang buat makan-makan high class. Alasan dong ya. Ya biasanya kan kalau makan keliling Indonesia kan kita street food banget nih, UMKM. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang lain men. Dah. Pilih kami. Nomor berapa? 22. Nomor 26. Kita lihat nih, gantian. Kapan lagi juri Master Chef gue juriin? Iya. Yeah. Gantian gue juriin dia. Udah mix ya. Ada Indonesian Asian favorite-nya. Shooting. Aduh. Panggilan. Mie. Max Carlos. Wow. Yeah. Terbaik emang. Terus nih, di atasnya tuh banyak bunga-bunga. Sayuran dong. Sayur ya. Gede juga ya. Iya. Makan dulu. Oh iya, amin. So far gimana? Chef, ini saus apa ya? Enak nih sausnya. Yang satu our chili sauce. Tapi power ramuan signature. Satunya lagi adalah maple syrup. Oh, dan itu. ada satu lagi saus yang memang house special blend. Jadi ada 3 saus. Oh, ada 3 saus. Kirain cuma 2, yang coklat sama yang ini. Sama yang agak kuning tadi. Yang itu apa? Yang kuning? Our special blend. Oh, ya, tapi ada mustardnya. Rahasia dapur itu ya. Enak ya? Rahasia dapur ya? Ngomong baru mau nanya rahasianya apa? Rahasianya?